Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel Pranoto STB. Kali ini saya berada di lokasi tempat resepsionis model mewah dan unik, langka ya, natural. Kali ini resepsionis pakai kayu jati, guys. Ini ukuran 3x5, panjang 5 meter, lebar 3 meter. Atap gendeng pakai gendeng kodok. Ini asalnya dari Jepara ya. Ini noknya sendiri model 5 san. Noknya di as tengah ini, guys ya. Model Bali ini, guys, noknya ya. Mari kita ke dalam, guys. Untuk dinding sendiri pakai silang-silang ini, guys. Pakai papan. Ini ukuran 5 cm kali 1 cm, guys. Lebar 5 cm, tebal 1 cm. Di motif ya. Motif silang. Segi, namanya apa ini, segi wajik ya kalau di Jawa ya, sudut. Nah, ini ada pilar pintu masuk. Nah, untuk keramiknya motif ini motif minimalis garis ya, menyerupai warna plesturanya itu sendiri, guys. Ini keramik 40x40, guys. Nah, ini as tengah ya, ada trap tangga naik ya. Nah, ini 80 cm naik, ini ada tralis model papan ya, untuk variasi supaya ada ini model ini, guys. Nah, di atasnya itu ada usuk langsung diserut pernis ya, langsung ditimpa triplek melamin, langsung dipernis itu. Usuk dulu baru triplek melamin, baru reng ini. Kasih aluminium coil biar nggak bocor. Nah, ini guys, ini model nok tengahnya ini, guys. Ini ada kuda-kuda dua ini membentang supaya lebih kuat dan kokoh. Nah, ini sangat kuat ini, guys. Ini untuk modelnya. Nah, ini ada lampu kalau malam ya, bisa dinyalain itu. Ini untuk ruang resepsionis ya. Nah, ini dikasih tempat kotak PMI untuk fasilitas. Lalu ini untuk tempat kunci ya, kunci. Biasanya kalau ruang resepsionis untuk di tempat villa, di tempat perhotelan itu ya. Ya. Jadi ini lebar 3 meter, panjang 5 meter ya, guys. Ya, kira-kira cukup sekian untuk meriset ya. Teman-teman, tapi jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Mau diskusi ada di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.